Sup dudes, gue Drake.N. Akhirnya balik lagi to another reaksi anak emo. Hell yeah, reaction video. Gue udah lama banget gak bikin reaction video buat kalian, karena dari kemarin gue sibuk ngurusin rilis Cry Hearts and juga cover pertama kita, Reinventing Your Exit by Under Oath. Kalau kalian belum lihat video itu, langsung dicek di sini, bisa langsung kalian klik. And kita lagi nge-prepare beberapa cover-cover lagi buat kalian, so stay tuned for that, it's gonna be awesome. So yeah, karena sekarang lagi off time nih, gue sudah ngetik semua bagian-bagian gue untuk cover, or maybe, I don't know, but stay tuned. Kalian juga jangan lupa subscribe ke Five Hearts, so yeah. But yeah, today kita akan bereaksi ke yang baru aja keluar, gak baru banget sih sebetulnya. Gue udah lihat dari kemarin, pingin gue play, tapi gue nge-save buat kalian semua. And this is Issues Again, dengan video klip baru mereka dan juga lagu baru mereka. Jadi beda dari yang waktu itu kita pernah lihat, Drink About It, yang dari gambar-gambarnya kelihatan interesting banget. So, without further ado, let's watch dan bereaksi ke Issues, Drink About It. But first, Henshit! Ooh, okay. Drink About It. Okay. Okay, right from the bat. Ini sedikit disturbing. Kita langsung melihat Tyler di sini sedang di bullseye mark, menjadi prisoner-nya si cewek ini, yang kita lihat rambutnya sedikit aneh di belakang ini. I don't know. Terus tadi awal-awalnya banyak lebah-lebah segala macam. Dan dari tune-tune-nya, dari pertama-tama tune-nya, ini akan sedikit menjadi sedikit, I don't know, experimental, like a twisted kind of issues maybe, dari sound-soundnya. I don't know, let's check it out. Okay, dude. Yeah. Ooh. Okay, right off the bat, sedikit lebih beda nih daripada Issues yang pernah kita dengar dari kemarin. Mungkin lebih mirip-mirip Issues yang zaman dulu ya, yang zaman-zamannya Princeton Eve. But interesting. Mari kita lanjut. Damn, that's slow. Okay, kita balik lagi. Kita bisa ngelihat si Tyler dengan korsetnya sama kayak yang tapping out. Dia kayak lagi, he has a thing with corsets. Lagi fashion style-nya dia kayaknya. Tapi enak. Nadanya tadi udah Issues banget as usual karena Tyler. But yeah, let's continue. You know I knew this whole damn time. AJ, belum main. Gak ada AJ ya tadi ya. Oke, itu dia gimana bro? Dilebahin gitu badannya, anjir berani banget. Sky. Hah, interesting. Tapi kita dari tadi belum lihat si AJ loh. Dia tadi orang yang, ya pasti dia yang botak yang diputihin itu kan. Tapi dari tadi sama sekali belum kelihatan, belum main, cuman diem doang dari tadi. Huh, interesting. Lanjut. Kakak.
just affect you gitu. Oh, diambil gitarnya. Nah, ini baru dijadiin nih, kayak baru ditaruh. Nah, akhirnya. Oke. Diputihin gitarnya warna turqua itu, jadi benar-benar kontras sama backgroundnya. Oke, okay. I like that. Dan kita juga sedikit ngobrol tentang si Tyler yang emang dia pakai crown gitu, itu pakai dress warna merah gitu yang provocative as fudge. Tapi lagunya I'm feeling it. So yeah, let's continue. Oke, okay, akhirnya semuanya kelar semua. Oh ya. Kayak ini ya, kayak apa? Pakai dua fungsi gitu semuanya. Bro, ini dia 3D atau bukan deh? Si lebah-lebahnya, atau emang dia berani dilebahin? Anjir, itu kan pasti dia nggak tahu deh, ini kayaknya CG kali ya. Pasti kan kena sting dia kalau misalnya emang beneran itu lebah. I don't know. Kalau emang itu beneran lebah, god damn. Props to you, man. Yang paling normal kayaknya si drummernya doang deh. Cuman pakai baju kayak rodeo gitu, kayak Evel Knievel gitu. Kayak rodeo sih lebih tepatnya. Banyak kayak fringe. Apa sih kayak gitu-gituannya, but dia paling normal kayak. Okay, lagu ini ngingetin gua ke album yang bukan yang ada reels-nya, yang sebelum reels ya kalau nggak salah ya, atau yang reels ya, pokoknya ada lagu yang kayak move, maksudnya kayak temponya segini juga, nggak cepet, nggak slow, tapi kayak mid gitu, lebih kayak ngambang gitu. But kayaknya juga mereka ngambil inspiration dari lagu-lagu lamanya mereka di sini, lebih kayak ngambang aja gitu, tapi masih heavy, jelas dengan gitar yang tadi low banget gitu. But yeah, continue, let's go. Itunya gitu loh, kayak nada-nadanya, nada-nada yang zamannya Princeton F Avenue yang sama yang dirilis ada seberapa sih, kayak gitu. Iya sih, lebih kayak mirip yang album yang rilis, tapi kayak campuran blend of both gitu sih, which is awesome. But yeah, continue. Dia hampir jatuh, awas jatuh bro. Oh no. Not bad. Nice. Hell yeah. That was Issues, Drink About It. Okay, thoughts on the song. Menurut gue sedikit kayak taken back ke zaman-zaman album sebelumnya, dan juga album sebelumnya lagi yang ada si apa sih judul-judul lagunya tuh? Ada Princeton F, ada pokoknya yang sebelum albumnya rilis, rasa-rasanya ke situ. Jadi kayak blend antara dua itu loh. Tapi gue sukanya di sini. Oh, and di sini nggak ada scream sama sekali, man. Interesting. Gak ada scream sama sekali. Karena mungkin si AJ-nya jadi patung, jadi dia gak bisa ngomong.
Who knows? Makanya di sini nggak ada scream sama sekali. Lagunya sendiri tetap heavy, tetap issues, tetap nada vokalnya tetap si Tyler. Jadi there's not much different about that. Tapi personally gue tetap lebih suka Tapping Out. Tapi that doesn't mean gue nggak suka lagu yang ini. Tapi ini kayak lebih slow aja, slow kayak smooth kayak sailing gitu. Tapi gue lebih prefer Tapping Out. Tapi then again gue belum dengerin semua albumnya, semua lagu albumnya. Yang pastinya akan tetap keren kayak album Issues sebelumnya. But yeah, itu dia reaction anak emonya gue di Issues Drink About It. Kalau kalian suka video clip ini si Issues, langsung aja check it out, link di bawah. Dan juga kalau kalian suka video reaction ini, jangan lupa di like, subscribe, and share di channel gue juga di video ini. And jangan lupa juga kalau kalian belum subscribe and nonton cover terbaru dari Cry Hearts, langsung aja cek juga, link di sini di bawah juga ada. And langsung subscribe, gue ada 15.000 subscriber nih, langsung lempar semuanya ke sana karena gue akan lebih fokus bikin cover di sana di Cry Hearts dibanding di channel gue yang personal ini. Tell me kalau kalian mau ngelihat konten lebih banyak apa lagi di channel yang ini, yang pastinya reaksi lebih banyak lagi buat kalian. Dan gue minta maaf dari kemarin sedikit slow karena emang gue kebetulan lagi proses launching si Cry Hearts and managing semuanya karena emang sedikit kan emang launching pertamanya, jadi sedikit hands on di situ. But more videos coming soon. So yeah, that's it for today. Gue Drake Dudes, thank you so much for watching dudes, and as always, stay awesome dudes. Peace.